name is Dr. Zulman. Okay, I am a certified NLP, a certified master practitioner NLP. with the Dr. William Houghton. And then I start study in I start my career in university in ITEN with PhD, with PhD. And my PhD is in 2000. Okay, my master 1996 and my degree 1993. So other certified cert is about the graphology since 2017, super power soul 2017, coach leader 2018, hijab CP 2018. Okay, ADHDP, this one is very good. I hope you must learn this. ADHDP, you know your character using the drawing and drawing. And mindfulness, spiritual, spiritual therapy. This one also is very, very important to handle your emotions. Okay, psychonumerology. This one is refer the numbers. It's very, very good. So, neo CBT also is very, very good to manage your emotions. MLT also manage your emotions. And then graduate on time, master and PhD. I also as a practitioner and body language. This body language also is very, very good. And I also practice the therapy, water therapy, in my research. In my research, water therapy, color therapy, smart sound therapy, siwamata therapy, perfect breathing therapy, liquid therapy, reflexology therapy, and EFT. So all these I'm using in my research. Okay, so that's about myself. So next. Okay, now is a ice breaking. So by this Bengkel is a hands-on Bengkel. So I hope you might all of you must have a A4 paper, kertas A4 kosong tanpa garis. Semua ada tak? Semua ada kertas A4? Ada. Okay, kita nak buat. Kita nak buat hands-on. Okay, kemudian ada ball pen. Yang ini optional lah, kantar pembesar. But kantar pembesar you can use your handphone lah to see the stroke. Dalam writing nanti dia ada stroke dia tu. So you can use the magnifying glass. Okay. So what you should do is okay. What you must do is you start. So you see this A4 paper, then you need to write. So, the place you start, the location of you, the location you start to write is very important. You can start here, you can start here, you can start here, you can start here, you can start here. All these are important. I will show all the position. Semua yang you type, dekat mana yang you tulis tu, place tu adalah sangat penting. Ada meaning. You have a meaning. Ada meaning dia. So mungkin you start from here. Okay. So what you should write is I prefer, kalau for student I prefer to study in Uniten because I prefer to study in Uniten because Uniten is very, very popular. Okay. This is for example. And then you continue. Okay, the important of the popular is kalau you in bahasa Melayu you tulis apa ni, saya pilih Uniten sebab Uniten sangat popular. Contoh. Okay, sebab apa ni Uniten apa tu popular Uniten sebab apa? Sebab katakan Uniten adalah terkenal di seluruh dunia. Okay. Apa pentingnya selalu ni? So, pentingnya Uniten seluruh dunia adalah degree saya akan lebih diiktiraf.
Apa pentingnya degree tirap? Pentingnya degree tirap adalah supaya macam itulah. You need to, sampai you, this is we call the logical level. Sampai you stuck. Sampai you tak boleh tulis. Sebab apa, sebab apa, sebab apa. Do you understand about this? For student. Okay, for lecturer, I prefer work in Unit 10. Saya prefer kerja di Unit 10 sebab Unit 10 bagi saya gaji yang tinggi, example. Pentingnya gaji yang tinggi pada saya adalah sebab saya nak menyara keluarga saya. Pentingnya saya keluarga saya adalah sebab nak bagi nafkah. Nafkah tu wajib, macam itulah. Sampai you start. And your handwriting ini nanti kita analisis using the the theory lah, the skill. Okay, any question about this? You boleh start sekarang. I give you 5 minutes. Boleh? Any question? You buat start now. Kalau you tak buat ni, nanti bila I ngajar nanti, you rugilah. Nanti bila I ngajar nanti, I nak refer pada yang you punya tadi. Kalau tak, you dapat knowledge je lah. You tak dapatkan apa yang sebelum you know. Yang penting sebelum you know the theory, behind the theory, then what is the real, what is the real you? Apa yang real you sebenarnya? Tapi bila you dah tahu teori, that one is different lah. You boleh pretend lah. You boleh pretend. Okay, start now. In 5 minutes, start from now. Ini saya tunjukkan anak saya yang tulis lah. Ini contoh lah. Ini contoh my wife. Okay, ini contoh anak saya juga. So, my advice, siapa yang ada ada anak dekat rumah tu, so tulis juga. Sebab nanti bila kita buat analisis, you analisis anak you sekali lah. Then you know what is your strength. Nak you, what is your weakness. Nak you. Anak isteri, semua you boleh buat sekali. So dia tulis. Kalau you tak nak ikut tajuk saya, you boleh ikut tajuk you lah. Kali tulis je. So those of you students, so you cakap okay, I study in Unit 10 because of what? Because Unit 10 bagi scholar, bagi beasiswa. Dan ini bagi still bagi environment. So bagi siswa, so pentingnya bagi siswa sebab you nak belajar dekat Unit 10 untuk dapat duit. Kan? Pentingnya dapat duit apa? So environment lagi kan, sebab environment. Sebabnya penting dapat duit adalah untuk nak bayar yuran. Hasil lagi environment. So logical level ni you kena naik meningkat ni kalau you still environment je. After you kata okay, I study tadi duit tadi untuk belajar dekat Unit 10. Yang pentingnya duit tu adalah untuk bayar yuran. Pentingnya tu bayar yuran adalah untuk untuk saya belajar. Dah saya belajar Unit 10. Nampak? Dah start belajar tu. Bila belajar je, dia dah masuk behavior. So, pentingnya belajar di Unit 10 adalah untuk dah dapat ilmu. Nampak eh? Behavior. Pentingnya dah dapat ilmu adalah untuk dah dapat skill belajar. Dia dah masuk skill atas. Pentingnya skill untuk belajar adalah untuk dah dapat ijazah yang bagus. Pentingnya ijazah yang bagus adalah untuk nak bagi ibu dan ayah gembira, dah masuk value. Pentingnya dapat bagi sebab pun dah dapat reda Allah, cipta. Orang tinggi lagi, Mak.
Oh, tu ada pandangan Allah. Apa pentingnya pandangan Allah? Pentingnya pandangan Allah untuk masuk syurga. Lagi penting. Apa pentingnya masuk syurga? Pentingnya masuk syurga adalah aku nak Allah. Ada yang maksimum lah. Jadi, I mean, kalau you buy yang tu sampai habis, no, you punya mission tadi adalah you rasa you nak belajar kat unit yang strong lah. Tapi kalau you just write only environment je and then you will have no idea, then, you know, so same as for a lecturer. I kerja di unit yang sebab dah dapat gaji, masih lagi kat sini. So dapat gaji, penting dapat gaji adalah untuk nak sara keluarga, masih lagi berkeraman. Pentingnya sara keluarga adalah kasih saya keluarga adalah dia dah pernah masuk PPP lah. Yang adalah dapat bekerja dengan tekun, dengan baik. Pentingnya belajar bekerja dengan tekun, kita akan dapat hasil pekerjaan yang diredari. Hasil pekerjaan kita tadi akan lebih efektif daripada dapat skill lah. Pentingnya kita dapat penting bekerja dengan lebih efektif pentingnya dapat reda Allah dalam surga. Kita masih surga lah dapat belum naik. Dan kita bekerja di unit yang sangat best lah. Okay, so okay, boleh nampak saya punya ni tak? Screen tak? Boleh. Nampak eh? Alright. Okay, this is the module. Okay, I start with introduction. What is the graphology? After that, I continue with the technique. Okay. 4 o'clock until technique. So I just cover 4 only. Actually, we have 11. Okay, I just cover 5 only. Tapi kalau for your information, we have 11 trade. Okay, then after that, okay, what is the objective? Okay, so at the end of this presentation, the audience should be able to know the following. So you will know what is the graphology, then know why you must learn the graphology, so you know how to apply graphology. Then what if can change your life using graphology? Okay, inshallah, awesome. Right. Okay, what is a graphology and why you must learn? So, okay, I start with Pai Bharat. Okay, special this is the expert. This is the expert in graphology. So, Bharat, this guy, have academia. Then they have a program. How to change your handwriting, change your life. Dia ada dia punya graphotherapist. Okay, I just talk about dia punya writing lah. Okay, so dalam writing dia, is it really possible to improve your life simply by changing your penmanship? So the answer, yes, absolutely. So dia punya answer is yes, absolutely, and is really is this technique for self improvement is called grapho. So Bharat ni dia expert dalam graphotherapy. So ramai yang dekat SJWS join the program lah. And some is
most of the participant success lah. Jadi lah. Okay. So dia punya cerita pasal background dia kan. Pasal zaman I was just a kid with a bunch of beef and not much house. No gravity. Dia tak ada gravity. Dia tak ada beef. Then couple relationship. Kemudian dia start kan. And I think dia change behavior. Dia change your life using the knowledge graphology. And dia change. Macam mana dia track dia change. Okay, so after 1 year dia dapat 30,000 rank. Dia publish. And then they're very, very popular lah. Very, very popular. Dia kata, I have appeared on every 754 radio show. Very, very popular. Okay, yang pertanya, apa yang dibuat? Okay. Saya telah and overnight success. No. I have done every step of it without going to Polish. It made no difference. So the difference was that I changed my belief system. So they changed my belief system for other people. Okay. So I work on this later for month, now year later, if any of these stroke, let me show up my handwriting. So any, how to change, well now a different person, and you can be different too. I'm sorry. Doktor. Ya. Suara doktor tak jelas sangatlah. Mungkin doktor kena dekatkan sikit mic kot. Oh, sangatlah boleh. Okey, kuat. Boleh, kuat. Ah, okey. Better lah dari tadi. Okey, okey. Sorry. Okey. Okey, saya boleh tadi. Tadi the first thing handwriting discover what area you improving. The first thing you must do if you are planning to go very fast. Okay, music tadi kot dia kacau kan. Okay. Ana okey eh? Okey tak suara? Okey. Okey. Laiming ke? Siapa tu? Okey. So the first thing okey. Dia bagi metafor lah, metafor. Kalau you nak the first thing you do to plan very fast lah. You pergi naik accelerator, start the car, put the gear, allow the all the above. Yes. However, you must take off the emergency brake if you personality the trait called stubborn. So macam Barrett ni dia buang stubborn first. Dia buang stubborn. Stubborn ni yang menyebabkan ada resistance kat dia. Okay. So macam mana dia buang stubborn dia? Dia tahu stubborn ni datang daripada sini. Yang ni kena tengoklah eh. Okay, so dalam buku tu yang boleh tengoklah. You punya A macam mana? Yang you buat tadi. Ada tak ciri-ciri ni? A. Boleh tak you tengok tadi? You tengok yang dalam you hantar yang you buat tadi. You buat tadi. You tengoklah. Ada tak ciri-ciri ni? A dia. Lepas tu you tengok D pula, D. So your D macam tu tak? Sebab yang ini adalah
apa tu karakter orang yang stubborn, eh? Dia kena change benda ni. Dia change benda ni lah. A tu dia tukar kan. Dia tukar A. Stubborn. Defense mechanism. The resist change. Dia tak nak berubah. Resist the change. Resist the change. Dia tak nak berubah. So this person can be difficult and haters to admit he is wrong. Dia tak boleh admit yang dia salah. The loop is the T. Tengok, the loop is the T indicates sensitivity to criticism, to ideas and philosophies. Stubborn people rarely admit they are wrong and don't want to be confused with the fact after they have made up their mind. Faham, macam mana diubah? Stubbornness is indicate the brace shape T stem, kita panggil stem dia. Stem tu tiang. Dia reveal by T tu. Kalau kita tengok T tu, tiang dia kan. Dia dalam bentuk V terbalik. So kalau dalam apa tu, my shifu Dr. Azhar, my shifu Dr. Azhar kata dia terkangkang lah, dia terkangkang. So semua benda yang terkangkang tu, yang ditulis tu adalah the V, down V shape tu, yang itu sebenarnya adalah stubborn. Ada tak yang you dalam tulisan you tengok? Kalau ada, then you need to change. So macam mana nak change? Macam ni lah. So changing the stubborn trait. Okay, so yang ni ideal stroke formation. So how to change? So write the letter D. So you must write the letter D and T. We totally retrace stem. The smaller the base in the stem, the less you will fear being wrong. So you listening skill with increase. You say the listening will increase. Do not add a loop. Just retrace the stem. So you kena tulis T tu yang betul lah. So dia ada zone. Ini kita panggil zone. Zone tengah, zone atas, zone bawah. So dia ada tiga zone lah. So for this case, kita refer pada yang ini sebenarnya ada makna lah. So yang penting yang ni, tak nak ada ni. This one. Yang terkangkang ni kita change. So sampai bila? Dia beritahu apa ni, the teknik you should do 30 days, 30 hari baru berubah. So kalau kalau yang my shifu aja, dia dalam buku dia kata 30 days lah, tapi my shifu aja dia 7 day first dia tengok. Kadang-kadang ada cepat lah 7 day, lepas tu 21 day, then 40 days. So dia ada tiga yang ikut dia punya je lah, ikut masing-masing punya ni lah. So after you change ni, dia akan berubah. So satu lagi adalah sensitivity tu. Sensor, kita punya sensor kan tu. Kita punya apa tu, sensitivity tu. Yang ni pun kena change juga. Sensitive to personal criticism. The fear of being unheard, very sensitive to anyone's thought, statement and action. So get feeling hurt easily. So apa tu, Barrett tu dia mula-mula dia buang stubborn dia dulu. Kemudian lepas dia buang stubborn, dia buang dia punya sensitivity tu. Buang sensitivity dulu. Buang stubborn dulu. Macam mana? Change your handwriting. Change your handwriting. Macam mana macam ni? Asalnya tengok dia punya stroke tu. Ini kita panggil stroke tu. Ada stroke di sini. Yang ni bagus. Dia yang penting yang dalam ni. How to change? Yang penting yang dalam ni. Ini kita panggil balloon. Dia banyak balloon.
kalau big loop ni, kalau main apa tu, Masyifu cakap balloon, banyak balloon. So balloon ni akan meletup, dia akan berbahaya kat kita. So letupkan balloon tu, dia akan jadi apa tu, yang normal punya lah, yang betul punya. Buang balloon tu. So far okay. Tengok you punya ada tak? Yang tadi yang apa tu, yang stubborn tu dah tengok. Sekarang ni yang apa tu, kita panggil sensitif, ada tak? Sensitif ada. Masing-masing boleh tengok ada tak dia punya, yang ini kita panggil stroke tu stroke ni dia boleh berubah. Dia tak ada, tak, kebanyakan orang tak ada dia punya, dia punya isu ni tak ada. So kebanyakan apa tu, kalau student sekarang ni kebanyakan ni ditulis dalam bentuk kita panggil apa ni, tulisan cetak tulisan cetak. Dia tak sambung. Dia tak sambung. Kalau small loop boleh, doktor? Small loop pun kalau ni nanti dia sensitif sangat, tak payah buang, kena buang, tak nak ada. Okay. Ada, you ada buat? Ada. Sikit-sikit. Kalau ada tu, yang itu yang you nak kena hilangkan tu. Ini kita panggil, okay. Nanti kalau orang kritik you tu, you ni menangis lah. Kalau yang besar punya lagi teruk lah. Kalau yang kecil sikit tu, you kena buang juga. Tapi tak ada efek sangat lah. Okay, doktor. Okay, next. Okay, 30 days change. Dia kata apa? Dia kata according to the psychology lah. For example, when you training your dog, it take about 30 days of repeating training for the dog to learn new behavior. So dia bagi sample, satu contoh dia kata apa? Dia kata kalau kita bakul sampah kita, if you don't believe, dia kata kita cuba alihkan bakul sampah kita tu the tempat, new place. Nanti you nak berubah tu, take time. Take time. Sebab tu dia kata 30 days is the good time lah. Ataupun dalam dekat unit 10 ni kita selalu kena tukar password kan. So bila kita tukar password dia, mesti mula-mula kita akan gunakan the old password kan. Setiap kali kita nak old password, after 7 day or after 1 month baru kita boleh adapt. So that's the example lah. Okay, so notice the 7 days you won't throw it in the floor, but you will throw it toward the old trash can and stop yourself. After 14 days, barulah you mentally say it's not there. After 21st day, you have forgotten the old trash. Yang lama tu you dah lupa. After 30 days, then your behavior change lah. So that's the step yang happen. Okay. The major problem was she had a fear of success. So ada satu case yang dia problem fear success. And then bila dia ubah bentuk why tu, ada nanti saya ajar macam mana apa yang dikatakan fear success. Fear success tu, why dia adalah, dia tulis why dia, kalau fear success ni, dia buat why dia macam ni. Why dia macam tu. Ada terlebih. Why dia terlebih. Terlebih ni adalah you fear success. And terlebih. So yang ini kena ubah. Semua why ada macam ni. Kalau why you macam tu, you fear success eh. You takut berjaya. That very dangerous. You kena ubah tu. G pun sama. Kalau G terlebih tu, itu fear success. You takut berjaya. In subconscious. Sebab tu sangat bahaya kalau really? Betul kan? Kalau siapa yang ada tu tak juga tu.
kalau ada tu kena betul. Kena betulkan. Sebab dia secara subconscious dia akan pengaruh you. And then bila tak ada benda tu, then it's easy you success lah. Kalau tak nanti you takut nak berubah. Kan you takut nak berubah. Saya ada dulu macam tu, tapi lepas saya pergi kursus tu apa tu, saya ubahlah. Dan alhamdulillah lah. yang itu common. Kebanyakan ada benda tu. Kalau siapa yang buat tulisan tambung lah, kalau siapa yang tulisan cetak ni, kebanyakan tak ada benda tu. Kebanyakan, yang ni ada, saya nampak ada ni maknanya. Ada ni, ada. Oh ni banyak lah ni, siapa ni. Tak nak cakap lah. Ada banyak ni. So fear success tu, alright. Okay. Okay, next. Yang ni ada punya modul dia. Dia punya, kalau siapa nak masuk dia punya tu, bolehlah you join Barrett. Then you boleh pergi join dia. So dia memang success, memang confirm boleh. Apa tu, alhamdulillah, insyaAllah lah, dengan izin Allah. Semua apa pun kalau dalam Islam, kita kena buat dengan izin Allah. Kalau tanpa izin, macam mana pun takkan berjaya. Okay, next saya nak cerita pasal yang apa tu, dalam satu textbook ini, The Secret of the Handbook Handwriting. What is the dalam buku tu kata apa? Yang ini to understand tadi, yang kita punya objektif yang pertama, to understand what is graphology tu. Tadi Barrett punya pendapat. Yang ini dalam apa tu, satu lagi buku, Secret of the your handwriting. Dia kata sign and art. So you kena bezakan sign and art. Graphology is a study of your personality through the handwriting. Don't confuse dengan calligraphy. Calligraphy itu adalah apa tu, beautiful handwriting lain. So what is the graphology that ikut dalam buku ni? Dalam buku ni dia kata, research show that our handwriting originates not from the hand. Nampak? Dia kata not from hand. Ramai yang kata, fikir kita tulis ni pakai tangan. Not from hand. Dia bukan from hand. As we might expect, but from the brain. Dia sebenarnya daripada brain. Stimulated by brain impulse through a two muscle group work to perform the act of the writing. Okay, extensor muscle extend the figures, okay, and flexor muscles draw the fingers in. Nah, yang ni dia punya proses. So while brain impulses are translate directly onto the page. So the state of the brain at the time of writing has a direct influence on what appeared on the page. Okay, yang ni dia punya inilah. So bila ni sejarah dia pula, sejarah dia in the 19 earlier 20th century, psychologists such as Carl Jung, ni semua dia punya inilah. Orang founder-founder yang buat research lah. Max Palfer added new this dimension of the graphology by seeing symbol in writing, which could reveal the subconscious drives of the writer. It is now accepted that writing analysis can often get near the truth about the individual and through the sympathetic questioning. Okay, so medical lah, tengok medical dia. Medical cases have shown that where people have lost a hand, dia pun hilang tangan, arm. Okay, and had to learn to write with their other hand. Satu buat satu lagi tangan. Gunakan tangan ni. Satu tangan hilang, satu tangan buat tu. They are writing, they develop the same characteristic. Dia akan sama. Nampak? So yang ini sign dia punya medical punya research. So where patient has lost both arm, then mount dia gunakan. Mount or foot, writing. Dia punya character writing ni sama juga. Unbelievable. Itu yang keunikan lah. Keunikan tu kita punya handwriting. Sebab handwriting kita adalah daripada subconscious. Dia reveal kita punya all the secret-secret tadi lah. Secret-secret dalam kita punya subconscious. Dia keluarkan.
Dengan ikhlas, dengan ikhlas. Okay. Okay, how is done? Graphology interpret the stroke. Dia yang penting yang stroke itu. Dia punya pressure, the loop of the person handwriting. So dia which reveal the their strength, weakness and hidden motivation. Itu yang penting. So what is uses? You boleh gunakan at home. Untuk family, dalam family, you boleh gunakan untuk anak-anak, untuk children, untuk help. Boleh. And dalam kerjaya pun, business, staff recruit, team buildings, partner, partnership. Semua tu you boleh gunakan handwriting. You know. Because kita tahu kat mana kita punya strength, kat mana kita punya weakness. So kita boleh gunakan lah kat kerjaya. Right. Physical and material. Drivers and individual, energy, vital, emotional. So yang ni semua apa tu daripada in writing. Okay, ini saya punya Shifu. Analisis terdengar daripada Dr. Azhar. Dr. Azhar. Okay, kita perlu melihat tulisan tangan kerana di situ adanya kejujuran. 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 Apabila ia diperbetulkan, insyaAllah kita akan lebih jujur dengan diri sendiri. Kita perlu mengikis kotor minda. So kotoran minda kita ni dengan tepat. Tulisan tangan memberitahu apakah kotoran yang perlu dibuang. Sebab minda dalam minda kita ni banyak kotoran. Asalnya kita ni semua hebat. Kita semua ni dilahirkan seperti Superman. Tapi sebab ada kriptan ni lah. Semua ada pegang kriptan. Kita ada masalah tadi. Kita ada kotoran kat minda tu yang kita kena buang. Okay. InsyaAllah kita InsyaAllah kita akan membongkar dan terus membongkar apakah yang tersirat di sebalik tulisan tangan. Okay, analisis tulisan tangan atau grafologi bermula 6,000 tahun yang silam. Bila seorang yang bernama Hu Youshu di China menyatakan yang dia mampu mengupas karakter seseorang dengan tulisan setelah 2,000 tahun kemudian, Aristotle mengatakan yang manusia mempunyai corak berfikir dan olahan kata-kata yang berbeza. Begitu juga dengan tulisan seorang. Beliau kemudian mengupas tulisan tangan dari tiga sudut. Okey, tubuh, fikiran dan kerohanian. Okey, gambaran tentang sikap. Okey, kajian keberkesanan analisis tulisan tangan telah dibuktikan mencapai hampir 80% ketepatan. So, mana 80%? Ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui mengenai tulisan tangan. Pertama, tulisan tangan tidak. Yang ni kita punya limit lah. Kita limitation dia. Limitation tulisan tangan. Limitation tidak. Tulisan tangan tidak dapat memberitahu kita apakah jenis jantina laki perempuan atau agama. Kita juga tidak dapat mengetahui sesuatu karangan itu ditulis dengan menggunakan tangan kiri atau tangan kanan. So you all kena ni kalau tangan kiri dia punya result dia terbalik lah. Semua result dia terbalik. Tulisan kanan, tulisan tangan juga dikenali sebagai brain writing. Kerana ia refleks kepada apa yang ada dalam minda bawah sedar. Jika kita biasa menulis dengan tangan kanan, kemudian menulis sehingga mahir dengan tangan kiri, stroke atau lenggok tulisan tetap sama. Kalau you cuba tulis tangan kanan, lepas tu tulis tangan kiri, tapi you kena mahirkan dululah. Bila you mahirkan tangan kiri, dia akan sama. Ini kerana stroke atau lenggok tulisan tangan diolah oleh minda bawah sedar. Mesti sama. Okay, Profesor Psikologi Prayer tahun 41 sampai 97 telah membuat perhematian corak tulisan tangan dengan cara seseorang memegang pen sama ada tangan kiri, kaki atau mulut. Dia mendapati bahawa terdapat. Okay, ada soalan ke? Ada soalan? Okay. Okay, oleh lebih kurang tulisan tangan distrukturkan dengan berpusat otak yang digelar brain writing. Tagline Dr. Azhar ialah kekuatan dan kelemahan diri yang selama ini tidak diketahui berpunca daripada. Okay, kita tahu kan itu. Punca sebenarnya yang menjadi penghalang kejayaan ada dekat dalam tu. You boleh nampak penghalang kejayaan. Why itu adalah penghalang kejayaan kita tadi. Bocor tadi saya tunjukkan macam mana bocor kewangan. Kita tahu kita membazir. Saya dulu membazir, banyak membazir. Lepas tu saya ubah je, Alhamdulillah.
sebab saya dah buat ni saya dah buat. InsyaAllah. InsyaAllah dengan izin Allah Asmisinya kalau saya berjaya, you all boleh berjaya juga. Kalau tak berjaya tu maknanya you kena buat mungkin cara you salah. Mungkin, tapi sebab dari segi apa tu kajian 80% dia correct. Mengetahui adakah seseorang itu menipu. Kita boleh tahu menipu. Kita berpotensi menipu. Boleh tahu daripada tulisan. Tapi bukan kita tengok satu je kata orang menipu. Tak boleh. Kita banyak benda yang kita tengok lah. Tapi untuk hari ni je saya boleh bagi tahu satu dua boleh lah. Tak boleh. Tak dapat lah semuanya. Okay, anda mengetahui watak dan karakter sesiapa pun. Motivasi diri yang sebenar. Very efektif. Bisnes dan berjaya sesuai. Okay, dia akan berubah diri dalam 30 hari. Okay, dalam buku satu lagi Dr. Azhar pun ada. Apakah yang boleh dirumuskan dengan analisis tulisan tangan? Tulisan tangan dia menampilkan ratusan segmen pribadi dan karakter seseorang. Okay. So, bila, okay, for your information, setiap hari kalau you tulis, you nampak you punya stroke tu berlainan. Bila you marah, stroke you akan berlainan. Sebab tu dalam tulisan tangan ni, dia kita akan ketahui dia punya emosi dia. Dia punya stroke dia tu. Tulisan tangan menampilkan ratusan segmen pribadi dan karakter. Seorang yang merupakan kilasan fikiran bawah sedar. Berkaitan dengan reaksi emosi. Dan emosi, kecerdasan, kecepatan berfikir, energi, semangat, ketakutan dan mekanisme mempertahankan motivasi, imajinasi, integriti, bakat, bahkan dorongan seksual. Seksual pun dia boleh dapat. Yang ini yang saya tak boleh bincang detail lah. Dia boleh tengok juga. Dia boleh tengok orang ni gila sek pun dia boleh tahu. Dia boleh tahu orang tu gila sek ke tak. Tapi saya tak boleh tengok, tak boleh terang ini sangatlah. Kalau nak tahu betul, kita boleh PMP lah. Okey. Bagaimana tulisan tangan boleh menterjemahkan pribadi seorang? Tulisan tangan biasanya disebut juga tulisan otak. Ramai pandai ilmuwan dengan bidang neuroscience dan ilmu saraf melakukan banyak kajian lalu mengklasifikasikan pergerakan saraf otak-otak halus tangan yang ternyata berkait dengan kepribadian tertentu. Setiap ciri kepribadian jelas punya pola saraf otak yang tersendiri. Setiap pola saraf otak yang sama menghasilkan gerakan saraf otak yang sama dan orang-orang yang mempunyai pribadinya serupa. Ketika kita menulis, gerakan otak tangan secara tidak langsung menghasilkan lenggok-lenggok khusus pribadi. So maknanya setiap kali kita tulis tu, dia akan interpret dalaman kita tu. Allahu Akbar, kuasa Allah kan. Kalau Muslim, kita kena nampak kekuasaan Allah tu. Kita nampak rahsia-rahsia kita terbongkar dengan tulisan tangan. Kita tak tahu. orang yang tahu tulisan tangan dia tahulah. Dia buat apa ni. Dalam tulisan tangan dia tahu. Wow, kau buat ni, kau buat ni. Dia tahulah. Tapi kita tak boleh judge orang. Walaupun kita dah tahu, kita kena tanyalah. Kita tak boleh judge orang. Judge orang kita salah. Okay, tulisan tangan sama seperti bahasa tubuh. Saya ada belajar bahasa apa ni, body language juga. Oh, very interesting. Dalam body language pun, asas dia ADHTP pun asas dia lebih kurang. Dia punya asas dia adalah ada kaitan body language dengan tu dengan ADHTP, dengan melukis rumah orang dan pokok. Itu very interesting. Adakah analisis tulisan tangan sering digunakan di syarikat? Yes, you know. Kalau kita tengok sini dia kata Eropah dia menggunakan kira-kira 80% syarikat di Perancis, Spanyol dan Belanda. Dia menggunakan tulisan tangan ni dalam masa interview. Kita tak kat Malaysia tak terkenal lah. So siapa yang ada ilmu dekat sini kita gunakan untuk diri sendiri je lah. Kita tak gunakan dekat dalam even dekat dalam penjara pun kita tak gunakan. Dekat overseas sekarang ni ikut saya punya sifu kata memang dia dekat overseas semua pakai benda ni. Dekat syarikat-syarikat dia orang ada expert benda ni. Dia tahu macam mana penipuan berlaku. Okay. So first apa ni kita punya yang pertama dah selesai berkaitan dengan introduction tadi dah okay. Alhamdulillah. On time juga lah. Sekarang kita masuk teknik. Okay, ada soalan tak? Any question? I hope you enjoy.
Ada soalan tak? Nanti bila you tengok teknik ni, you lagi enjoy lah. Boleh tak? Any question? Tak ada. Kita tengok teknik eh. Ini lagi interesting eh. Yang ni you fokus yang you punya tadi. Siapa yang tak buat dia rugi lah. Siapa tak buat dia rugi. Sebab dia tak tahu apa yang berlaku kat dia. Tapi bila saya dah cerita, then you akan buatlah benda tu. Tak syok lah. Okay. Alright. So kita start dengan yang ini I fokus pada know how to apply the graphology in the life. Okay. Then know what if kalau you boleh change. Okay, how to apply graphology in your life. Okay, in general kita ada kita panggil trait. So setiap yang ini kita panggil trait, dan kalau siapa yang expert graphology, tulisan tangan ni, dia mesti analyse 10 tambah 1, 11. Yang 11 adalah saya tak tulis kat sini, yang 11 adalah loop, shape and loop. Tulisan individu. Tulisan kita panggil, kalau dalam ni kita panggil huruf unik. Kalau my sifu kata huruf-huruf yang unik. Macam Y tadi. Yang itu yang kita kena ubah. Itu adalah huruf unik yang ke-11. Okay. Tapi kalau kita nak analisis anak kita, nak analisis isteri kita, nak analisis diri kita, kita boleh gunakan, saya bagi sampai 4 lah. Sampai 5 eh. Margin, baseline, slant, satu lagi signature. So yang lain tu memang tak sempat lah. Dia tak pergilah. Okay, apa tu margin? Margin. So margin. Okay, margin have you ever noticed the difference in margin you leave on the paper? So bila kita tulis tadi kan, bila kita bila kita start tulis kan, kita ada margin. So kita ada margin dekat tepi kiri, margin kanan, ada margin kanan, betul ke atas. Kita selalu pakai refer 3 ni. Okay, so bila kita nak analisis, okay ni semua kena tengok kena tengok dia punya masing-masing. Semua dah ada tak? Kelas respon? Ada. Okay, semua dah pegang dia punya. Tengok Okay, so macam mana you analysis how near the top. Kita akan tengok kat mana dia mula. How near the bottom do you finish? How far from the left you begin? How far from the right do you end? Lepas tu kat mana you sign. Penting tu Okay. So, dia bagi sekarang case. Apa berlaku kalau orang tu dia tulis center. Kalau dia justified. Kalau dia dekat tengah, dia tulis this show need for privacy. This often indicate the person who need to be clearly understood, especially verbally. There is reserve, pride and consistency of purpose. So yang ni dia punya margin margin dia tengah. So maknanya margin cantik je, margin kiri cantik, margin kanan dia. So maknanya dia justified. So it's good lah. It's good. Yang ni bagus Tapi sebenarnya apa-apa pun is depend on the depend on the people lah, depend pada orang ni lah. Apa yang berlaku semuanya adalah tak semestinya buruk untuk orang itu adalah buruk untuk orang lain. Sometimes buruk untuk orang lain, dia baik untuk orang lain. Okay, tengok gambar ni. Kalau dia makin ke kanan dia, sini dia ke kiri. Ini left margin. So dia makan kat margin kiri ni. Dia makan nampak. Cheese tak ada. So maknanya dia ambil margin kiri ni. So kalau dalam this case, kita panggil dia terikat dengan masa silam. Dia sayang nak tinggalkan masa silam ni lah. Dia ada kisah silam dia yang dia tak boleh lupakan. Boleh faham tak? Kisah silam.
Dia ni masa kisah silam kat sini dia tak boleh lepaskan. Okay, katakan you ada masalah kisah silam tu memang banyak masalah kat you kan. Then you practice. You practice. Tulis jauhlah. Jauhkan daripada ni kena ada. Jangan masuk. Jangan masuk dalam kisah silam punya margin. Boleh faham tak? Okay. Sahabat semua boleh faham? Boleh. Kalau ada soalan tanya terus eh. So kalau saya tengok contoh dekat sini memang banyaklah. tapi tak perlu tanyalah masalah dia apa kan. So kalau dia terikat dengan masa silam benda tu elok, biarlah katakan you I terikat dengan masa silam tu sebab semua masa silam saya bebel. Tak payahlah biarlah. Tapi kalau you terikat dengan masa silam dan masa silam itu memang hantui you. Ni dia kata tulisan tangan dia boleh keluar daripada masalah tu. Dia tulis lah keluar daripada margin tu. Okay, so that's about the... Okay, so kalau dia write pula margin. Kalau dia write margin pula, kalau dia tulis... saya tengok banyak tu lah kalau macam yang anak saya ni, dia dekat kanan dia. Dia tak masuk. So maknanya kalau dia kata the show the writer wish to communicate and relate the other often garrulous determined to move forward, this person like to be individual in everything. So kalau dalam yang My Shifu punya tu, dia punya yang kat sini ni. Kalau belah kanan dia adalah, you boleh tulis kat sini, you boleh tulis. Kalau belah kiri dia masa silam dengan perancangan. Belah kanan dia adalah masa hadapan. Okay, dia perancangan, dia masa hadapan. Ada matlamat, ada disiplin. So, kalau you masuk belah kanan tu, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar kan. Banyak orang tulis macam tu kan. Kejap masuk, kejap keluar. masa depan you tak tu lagi lah. Boleh bang? Dia kalau yang bagus ya, you kena masuk dekat bahagian margin kanan. Tapi lurus je. Susah nak buat tu. Sebab itu. Kalau kita boleh buat, bagus. Tak ada yang excellent lah bahagian kanan tu. So kalau dia boleh buat yang belah kanan tu, lurus je dan masuk dalam margin kanan, maknanya you akan you rancang masa depan dengan bagus. Lepas tu matlamat you akan sangat jelas untuk masa depan. Lepas tu disiplin you. Tapi ada bagus juga kalau macam yang orang langgar-langgar ni dia tak berapa disiplin sangat. Ada orang yang tak berapa disiplin pun penting juga. Masih pun cakap okey, contohnya bawa ambulans kan, bawa ambulans. Dia tak boleh, dia mesti langgar lampu isyarat semua. kalau dia betul-betul nanti dia tak boleh jadi yang. So bergantung pada masing-masing lah. Bergantung pada masing-masing. Tapi kalau orang yang jenis macam pesyarah dengan student, yang bagusnya you practice belah kanan tu, you straight line. Your life akan lebih best lah. Sebab dia akan programkan yang punya subconscious tanpa you sedari. Unbelievable. Alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah. Itu semuanya kerja Allah. Okay, lepas tu you tengok belah atas pula. Belah atas ni penting, tengok belah atas. Belah atas tu ada ruang ke tak? Space lah. Kalau you tengok, kalau tak ada space, maknanya dia kurang respect orang lah. Dia kurang respect orang. My Shifu kata, Dr. Azhar kata pun. Kalau orang datang tu dia terkejar je, tak macam
dia tak hormat orang tau. Ha, tak pergi salam, tak apa semua. Langgar aje kita. Ha, macam tu lah. Dia tak kurang respect. Tapi ada juga yang saya tengok ada kes-kes lah yang kurang respect tu dia buat tu sebab dia ada masalah tersendiri lah. Contohnya dia ada benci seseorang lah. Dia punya ke atas tu memang dia benci ada sebab. Contohnya dia kena apa tu kena noda ke ataupun kes-kes berat lah. Yang ke atas tu memang sampai atas. Sampai atas dia tak respect. Tapi kena ajar dia lah, kena train dia supaya dia kena respect orang walaupun ada kes-kes. Kalau tak, dia akan membebankan diri dia. Dia akan membebankan diri dia. Okay. So, how everyone, you punya macam mana? Okay, you punya respect. Saya nampak adalah kat atas ni. Tepat. Okay. Bagus, alhamdulillah. So, yang ini ada kurang respect. Yang ini kurang respect. Budak-budak zaman sekarang ni, you kena belajar respect sikit. So kalau you kata you punya tu kurang respect and then you nak apa tu naturally berlaku, then you kena setiap you practice lah. Dekat atas tu you kosongkan. Nanti automatik nanti bila you jumpa orang tu je lah. Okay, assalamualaikum, apa khabar Pak Haji. Nanti kalau you jumpa je orang ni, you akan jaga, okay, baseline ni macam mana? Saya akan tengok ada 3-4 sebenarnya. Okey. Yang bahagian apa ni suicidal tu, itu sangat bahayalah, Kita tengok satu-satu. Straight lead. Macam mana kita tengok keadaan straight? Baseline dia straight juga. So baseline have determine the writer emotional state of mind. Writing my slant upward. Okey, dia akan slant upward or downward on paper or proceed straight across the page. So it is one of the few changeable aspect of the person handwriting and can often vary depending on the how emotion. So kalau dia naik atas je, baseline dia ke atas. Kalau ini kata straight, ini tegak. So macam mana nak tengok baseline? Okay, kita boleh tengok kamera saya macam mana saya tunjukkan macam mana nak tengok baseline. Dia bukan tengok cara dia kena tengok macam ni dia pilih macam ni kan, pilih macam ni. You kena tengok macam ni. Lebar sini you tahu the baseline dia tegak ke boleh faham? You kena tengok dia macam ni. Bukan tengok macam ni, bila tengok macam ni you tak nampak. Kalau you tengok straight macam ni tak nampak. You kena tengok macam ni. Boleh faham? So yang lain tu boleh faham tak? Macam mana saya terangkan? Dia nak tengok baseline tu. Boleh. Dia daripada kiri doktor. Dia balik daripada kiri, daripada kiri. Dia tengok. Dia tegak ke? Dia tegak ke atas ke bawah ke? Dia apa tu penting lah tengok. Dia kalau straight, tengok. Apa maksud dia straight? Okay, so kalau baseline straight, apa? So maknanya orang yang tu kata the straight base is a sign of the emotional stability. So dia akan lebih stable. Bagus, orang straight line ni baguslah. Someone less susceptible to mood changes. So with good sense, balance, self discipline and organization. So maknanya orang yang baseline dia ni tegak is very good. Dia structured. Baseline. Okay, baseline. Okay, bila kita nak buat baseline yang berdata, tegak ni susah tau. Memang agak susah. Tapi kalau orang yang dah biasa buat, dia senang. So, maknanya orang yang baseline tegak ni, sangat dipercayai. Sangat dipercayai. Orang yang yang bahagian ni tegak ni dia ada skema sikit. Dia kena orang yang ni dia boleh percaya tapi bukan keburukan lah. Orang yang jenis ni dia tak kreatif sangat. Dia kena bagi SOP kat dia. Dan bila kita bagi SOP kat dia, then dia just follow lah. Kebanyakan orang yang lurus kan. Dia tak boleh pakai yang lain ni, ada yang buat lain.
Dia pakai. Dia kalau pakai A4 dia kena, dia kena yang tak ada line. Banyakkan you straight. Banyakkan straight. So you boleh tengoklah straight. So kalau straight letak ni dia sangat dipercayai, baguslah. Dia structured, orang yang structured. So kelemahan dia apa? Kelemahan dia adalah orang yang straight ni dia susah nak niaga. Susah nak niaga. Sebab apa susah nak berniaga? Sebab dia kena follow SOP, dia tak kreatif sangat. So kalau you nak berniaga, you kena tukarlah you punya baseline tu, naik ke atas sikit. Naik ke atas. Ataupun kalau you tak boleh ubah je tu, you kalau ikut sifu saya kata, Dr. Azhar, kalau orang yang ni nak berniaga, dia, kalau yang bijak tu, dia hire orang lah. Dia gajikan orang. Dia tahu SOP tu, dia digajikan orang. Sebab dia tak kreatif kan. Dia gajikan orang untuk perniagaan dia. Tapi kalau dia nak change dia punya, apa tu, dia kena naikkan tulisan dia, baseline dia ke atas sikit. Naik ke atas. Boleh faham tak? Okey tak? So far yang saya tengok kat sini, kebanyakan dia straight line. Ada yang menurun, ada yang menaik. Tak banyak lah, tapi kebanyakan dia straight line. Kebanyakan dia straight line. Alright. Kalau upward pula macam mana? Okay, kalau upward dia menaik. So kalau baseline ni kita rujuk pada apa tu, baseline ni kita rujuk pada semangat tu. Dia semangat. Semangat. So kalau dia upward seperti dia tengok gunung ke atas. Dia semangat, positif nak daki gunung. Dia optimis. Dia optimis. Okay, siapa yang pernah tengok? Yang ni saya praktiskan betul-betul. Selalu saya praktiskan. Siapa pernah tengok lambang Air Asia? Ingat tak lambang Air Asia macam mana? Siapa boleh jawab? Lambang Air Asia. Lambang Air Asia, siapa boleh jawab? Dia punya ni, dia baseline dia tegak ke? Naik ke atas ke turun bawah? Hello, siapa boleh jawab? Naik ke atas. Dia naik ke atas kan? Naik ke atas. Sebab Asia tu dia tahu handwriting dia macam tu. Bila orang baca je tu, Asia very very positive. Kadang-kadang semua positive. So kalau you nak ingat apa tu baseline ni, ingatlah Asia. So you buatlah macam tu. Even your handwriting, even your signature nanti, you kena buat macam tu. Baru dia akan jadi positif. You punya sign nanti. Nanti saya masukkan bahagian sign. You kena refer pada dia naik ke atas. Dia akan lebih semangat, akan lebih positif, akan lebih optimis untuk berjaya. Faham eh? Best kan? Best. Saya sangat appreciate benda ni untuk masa yang baseline ni. Sebab banyak benda saya apply kan lah. Dan alhamdulillah lah, positif saya tengok. Okay. Kemudian kalau ni saya buat malam tadi, saya suruh isteri saya tulis. Masa tu dia tengah stres buat kerja kan. Dia tengok baseline dia turun ke bawah. Sebab dia tengah negatif, mood negatif. You tak cari, you cubalah masa you stres ke apa ke, you tengok. You akan turun ke bawah. So bila dia turun ke bawah, you tengok atap macam daripada bangunan, you akan rasa gayat kan. Segayat. So dia akan lebih pesimis lah. Jadi optimis, dia pesimis. Dia akan negatif, ke arah negatif. Boleh? You practice ni pun dah okey dah. At least untuk hari ni, you practice yang baseline ni pun dah okey dah. Baseline you naikkan ke atas. Setiap benda you naikkan ke atas. Tapi jangan terlalu atas eh. Bila nanti saya tunjukkan. Bila kalau you naik terlalu atas, dia dah jadi lain. Dia jadi lain. Dia, orang kata apa, kalau you tulis naik ke atas ni, dia akan apa,
orang panggil tak perhatian. Jiwa dia kosong. Sebenarnya jiwa dia kosong lah. Bahayanya kalau orang yang terlalu ke atas. Kalau kita tengok orang ni selalu tulis ke atas sangat ni, dia ada masalah sikit lah. Okay. Baseline suicidal. So yang ini kalau kita tengok orang tulis kan, dekat ujung sekali dok, kita tengok kat ujung sekali dia turun ke bawah. Kat ujung sekali dia turun ke bawah. Nampak tak? Boleh faham tak? Baseline. Yang ini you kena faham betul eh. Kalau dapat anak you ni, yang ini you kena minta tolonglah dengan orang. Minta pergi lah, pergi doktor psikiatris, counselor ke apa ke. Dia ada masalah ni. Kalau dia tulis, dia turun ke bawah tu, dia ada masalah. Saya banyak dapat kes, saya nampak yang apa tu, masa dalam kes student tu, saya tengok macam ni, saya terus tanya dia, apa masalah dia semua. Terutamanya Dr. Husni tu, Dr. Husni kena tengok ni lah. So dia tulis, tengok tak tu turun ke bawah ke? Kalau turun ke bawah tu, dia kena minta kena help tu. Dr. Husni ada? Alamak, dia tulisan saya. Yalah. You kan apa ni bantu pelajar kan? Saya selalu bantu student. Kalau tengok macam ni memang saya bantu betul lah. Ini kes berat tau. Kalau tengok banyak, kalau setakat 20% 10% okey lagi lah. Dia stress tak, dia macam tak berapa berbahaya lah. Tapi kalau melebihi 50% dia nak bunuh diri tau. Ini dah kena rujuk psikiatris. Okay, noted. Thank you. Ini dah kena rujuk psikiatris. Kita tak boleh bantu dah. Kan kalau dia tak boleh rahsia-rahsia lagi yang itu. Kalau you tengok 10% dia, yang itu dia belum, dia masih okey lah. Dia boleh betulkan lagi lah. Okay, boleh? Sangat menarik. Okay, next slide. Sebenarnya dia ada lagi lah. Kalau you tengok, sebab saya tengok you punya tak ada kes, dia ada cembung, cekung, kan? Banyak lagi lah dia punya kes. Saya tengok you tegak semua, tegak turun kian. Okay, slant. Slant ni kita merujuk pada kita tengok slant So slant ni merujuk pada kesengitan. Okay, slant ni dia merujuk pada kita panggil, kalau kesengitan ni kita fokus pada emosi orang. Dia ekspresi emosi, dia luahkan perasaan. Ini yang penting ni. Kita punya slide, sebab kita punya apa tu, bengkel ni pun tajuk dia adalah emosi. So kita bila dia tulis cara apa tu, sengit tu mana? Sengit ke kanan ke sengit ke kiri ke tegak? Kita kena tengok. Tapi kalau dalam apa-apa pun, kalau kita tengok macam tadi kan, kita tengok dia punya apa tu, yang apa tu, baseline tadi kan, kejap ke bawah, kejap ke atas, kejap ke bawah. Yang itu kita boleh, kita tak boleh judge orang. Kita kena tanya, yang itu sebenarnya jiwa dia kacau. Dia ada masalah jiwa lah. Yang itu saya tak sentuh lah. Kalau you tengok, saya sentuh yang mana yang, tapi kalau macam selan ni kan, sengitkan dia. Sebab setiap dia sengat kiri, setiap kanan, kiri kanan. Maknanya masa tu dia tengah stres lah, masa ada masalah emosi. Ada jiwa kacau, orang panggil jiwa kacau. Sebab my wife, saya suruh malam tadi pun dia tengah stres. Saya tengok dia pun kejap kiri, kejap kanan, kejap kiri, kanan. Saya tanya dia pun, tengah stres, dia kata tengah buat kerja kan. Saya suruh dia test, itu yang best. Masa dia stres, saya nak tengok kan. Kiri, kanan kan. Alright. So yang itu slant. Dia nak tunjuk pada emosi. The slant of the individual writers is an indication of the writer's emotional responsiveness and involvement. To make the valid assessment, it is important for graphologists to know whether the writer is left or right hand side. Ini kita tahulah. Kalau left apa tu, or right hand side ni dia punya result dia terbalik. Kalau ni terbaliklah, kalau ini terbalik. Kalau vertical, dia tegak je kan. Jadi kalau fist tegak je, dia jenis orang logik. Ini best tau, ini best. Saya suka ni. Sebab istri saya dia tegak je.
So orang tegak ni logik tau. Apa rahsia dia tau? Ha, rahsia dia adalah bila kita tahu isteri kita ni logik, kita apa-apa kita bagi, kita kena explain dulu. Kalau tak dia stress. Dia stress eh. Kalau dia tengok your suami, your husband, your wife kan, dia sang tegak ni, dia orang logik tau. Dia need explain. Dia need explanation. Kalau you nak pergi keluar ke mana ke apa kan, you beritahu dia, dia puas hati. Tapi kalau you cakap nak tu, nak ni, dia tak jelaskan apa, dia tak puas hati. Sebab ni orang yang, so kalau you nak bagi dia, nak ubah dia, senang je, you suruh dia, kanan, senang sikit nak deal. Faham eh? Boleh faham? Ada soalan tak? Kalau tegak. So nak komunikasi kita berjaya lah kalau kita dah faham apa ni kita punya pasangan kita. Dia jenis yang mana, logik apa. Okay, kalau dia ke kanan. Dia extrovert. So dengan kata lain apa? Dengan kalau saya punya sifu kata apa tu, dia buat gambar kartun dia kata, dia buat gambar kartun tu penatnya dia, sebab dia ke kanan lah, penatnya ke kanan lah. Then orang yang ke kanan ni dia peramah tu. Dia peramah, dia boleh meluahkan perasaan dengan baik. Sebab tu kalau kita apa tu dengan isteri kita kurang straight, kita suruh dia, kita bagi dia exercise, buat tulisan dia, condong ke kanan. Jadi dia jadi peramah lah. Boleh faham? Ingat dia boleh ubah I dah praktis dah benda ni. I dah praktis dah. Okay. Tetapi kalau dia jauh ke kanan, tak bagus jugalah. Ni kalau dia jauh ke kanan, dia tak bagus Dia dah over. Kalau dia cengit betul ke kanan kan. Dia kalau dia cengit ke kanan, kalau ke kanan je, pergi lagi lah. Tapi kalau dia terlalu cengit ke kanan, dia tak bagus sangat lah. Dia dah jadi, benda-benda yang berlebihan pun dia akan jadi lain lah. So, kalau dalam nota saya ni, dia tulis ke kanan. Kalau terlalu ke kanan, macam sengitan buah kompresan. Dia sangat emosional lah. Kalau dia terlalu ke kanan, dia akan lebih terlalu emosional, tak bagus. Kalau dia ke kanan sikit dia okey. Tapi kalau terlalu ke kanan, dia akan terlalu emosional, terlalu sensitif. Terlalu sensitif. So kalau saya tengok yang dalam yang hantar ni, saya tengok kebanyakan dia tegak kan. Banyak dia tegak, logik kan. Dia banyak logik lah. Ada yang cuba condong ke kiri, kebanyakan dia akan cuba condong ke kiri. Sikit ke kiri. Kebanyakan tegak. Dan tak ramai yang ke kanan. Tak ramai yang ke kanan. So siapa yang rasa diri dia ni tak ramah kan? Bukalah. Condong ke kiri. Mesti ramah ya, insyaAllah dengan izin Allah lah. Dia akan jadi ramah. Dia akan jadi ramah. Okay. So extrovert, extrovert maknanya dia lebih ramah lah, good communication. Okay, apa yang menarik pula yang kalau dia belah kiri, ni best, belah kiri. Ni kalau extreme like lah, kalau extreme right, dia jadi lebih ni lah, bahaya nampak Those with the extreme forward slant to their writing are usually highly strong and stubborn. Dia lebih stubborn lah. They must always keep in touch with the event and people around them to alleviate the loneliness. So maknanya kalau dia ke kanan sangat, tak boleh dia.
dia akan lebih, dia akan jadi stubborn pula. Daripada dia, kita nak dia apa, lebih peramah dia jadi stubborn. Okay, kemudian left. Okay, left lah. Macam mana left? Okay, left ni yang menariknya adalah okay. Kalau left ni oh, okay, set. So kalau yang terlalu ke kiri ni dengan sifu saya cakap, dia terlalu ke kanan, dia terlalu sangat ke kanan tu. Dia panggil apa? Cengeng, cengeng. Mana dengar? Cengeng. Ini guru saya cakaplah. Cengeng. Sikit ngaju, sikit ngaju. kalau dia ke kiri sangat, ke kanan sangat tadi ya. Okey, ke kiri pula tak, ke kiri. Ke kiri ni tu apa? Kebanyakan saya nampak ni kebanyakan ke kiri tu. Dia punya tagline pada saya punya sifu juga apa? Ada aku kisah. Ada aku kisah. Itulah orang yang belok, yang sengit ke kiri. Kalau you rasa you suka kat situ tak apalah, tukar kan. Ada aku kisah juga. So mana apa? Apa kenapa aku punya suka lah. Dia ada dia punya own touch. Ada touch dia sendiri. Dia kalau dalam tu kita panggil audio digital. Audio digital ni dia dah ada set main dah. Kalau nak jual barang dengan dia pun dia dah ada set dah main. Dia tak nak beli ni. Susah kalau nak jual barang dengan dia. Kalau orang belah kiri ni. This usually relate to the past experience rather than future expectation and might indicate the mother tide attachment. Dia introverts. Introvert. Okay. They feel awkward. They're awkward and uncomfortable in the group. But any close relationship will have deep roots. So dia main suka dia tu lah. Dia ikut suka dia. Yang kalau tagline my sifu cakap ada aku kisah. Dia tu macam tu lah. Kalau nak mudah ingat lah. Udah ingat ada aku kisah. Sukar dia untuk nak luahkan. Dia kalau nak luahkan dia punya susah. Oh. Siapa ada pasangan macam ni? Kalau you kenal dia, you kena betul ansur lah. Sebab dia susah nak cakap I love you. Kalau dia belah kanan tadi, senang cakap I love you. Tapi kalau yang belah kiri ni, jangan harap lah. Jangan harap lah. Ada aku kisah. Okey, boleh faham tak? Boleh faham? Faham. Boleh faham boleh faham. So dia apa tu? Yang sifu saya cerita ada satu kisah yang menarik lah. Kalau orang yang kiri ni dia sebenarnya dia lebih jimat lah. Dia lebih jimat. Dia pandai manage kewangan lah. Dia tak suka membazir. Tapi kalau dia terlalu ke kiri, terlalu ke kiri, dia anti-social. Allahuakbar. Dia terlalu ke kiri. Apa tu? Masifu cakap ada lah pakcik seorang tu, dia kata dia datang jalan raya rumah dia, dia jenis tulisan dia ekstrim ke kiri. Datang rumah dia, sepatah-sepatah dia jawab. Tak payah, dia anti-social. Anti-social. So kalau yang ni adalah, and then yang sifat dia yang ekstrim ni, satu lagi dia kedekut. Kalau yang ekstrim ni, dia kedekut. Dia hidung masin lah. Itu masih pun katalah. Dia anti-social. Okay, boleh faham? Boleh faham Okay, sahabat boleh faham? Boleh. Alright, okay. Next yang ni dia punya keyword dia je lah. Kalau right, heart-centered, friendly, sentimental and impulsive. You highly value friends and family. Ini dia punya. Again, kalau tegak, ini logic. You are ruled by logic, not emotion.
you are very solid and pragmatic. Kalau left, you prefer to work with things over people. You are introspective and reserved. Okay, me oriented. Dia me oriented. Aku ada aku kisah. Itu je lah. Ada aku kisah. Okay. Okay, next. Okay, yang ni tadi saya dah cerita lah. Yang terlalu ekstrim tadi. Eh. Ke kanan. Tadi. Okay, yang ni others ni adalah yang saya tak cerita tadi. Yang dalam ada trik-trik yang tadi. Tapi saya ambil sikit-sikit lah. Yang penting-penting saya ambil. Contohnya, dalam kategori practice ni. Yang ini kalau practice ni dalam kategori tekanan. Yang ni kalau you nak dia punya apa ni kalau trait dalam trait tekanan tu banyak apa ni you boleh kalau apa tu you boleh baca buku lah mana-mana buku. Tapi saya ambil satu yang penting sangat ni adalah kalau tulisan ni saya pernah jumpa ni dan pelajar tu saya jumpa jugalah. Tapi sebab dia tak banyak saya takut kadang-kadang dia punya ink dakwat tu yang problem. You tengok dakwat tu macam pecah kan. Tengok, saya tu dakwat dia pecah kan. Saya adalah kebanyakan dakwat dia pecah. Nah, yang ni sebenarnya bukan dakwat pecah tau. Sebab dia ni sekarang ni oriented physical. Sensual mahu didekati dan dibelai. Nampak? Bahaya eh. Ketidakmahuan mengendalikan diri terhadap kenikmatan. Pada peringkat ekstrim, kelakuan negatif. Orang yang jenis macam ni, dia mental dah dia sangat problem lah. Kalau you tengok banyak lah. So kalau saya pernah jumpa student dia ni, saya tengok dia punya pen lah. Saya tengok dia punya pen. Dia kata, itu dia pakai pen mana tu? So pen dia tak ada dakwat pecah tu. Tapi dia ada ni. So bila tanya-tanya memang dia ada masalah. Masalah sikit lah. Okay. Masalah apa tu? Masalah family. Tapi yang ni dia melibatkan kalau banyak sangat dia melibatkan oriented physical and sensual. Sensual. Physical and sensual. Mahu didekati dan dibelai. Dia ni kurang kasih sayang lah. Yang ni lah. Yang ada tadi kan. Yang ni dalam kategori tekanan. Tekanan tu kita boleh tengok apa tu. Cara tengok tekanan adalah kita rasa dekat bawah kertas. Lepas tu saya suruh gunakan ballpen. Kita gunakan ballpen. Tekanan. Kalau you nak tengok tekanan, okay, you rasa kat belakang ni. Ni, you rasa kat belakang ni. Ni tulis kan, ditulis. Lepas tu you rasa kat belakang ni. Kalau you tak ada rasa kat belakang ni, you ada, bukan ada problem lah, tak bagus lah. Make sure you, bila you tulis, ada dia punya tekanan kat sini. Bila ada tekanan kat sini, maknanya you bagus dari segi nak menghadapi cabaran hidup lah. Kalau very light, sebab tu I nak suruh pakai ball pen. Kalau you pakai ink tu tak boleh, kita tak boleh kesan. Sebab ink tu tak perlu tekan. Okay. Listen eh. So yang ni is very dangerous eh. Yang ni dia kurang kasih sayang. Okay. Okay, kemudian yang ni. Ini boros. Dulu saya punya tulisan macam tu lah. Lepas tu saya rasa habis duit tak cukup je panjang. Tengok boros kan. Dan saya cuba buat tulisan saya ni saya dekatkan sikit. So, tengok sekarang di jarak-jarak kan. Jarang-jarang. Itu macam dia jarak. The distance dia jarak tu. Dia sebenarnya akan menjarakkan you dengan orang lain. Lepas tu tidak mudah percaya pada orang lain. Lepas tu khawatir. Kalau dia sangat lebar, dia akan boros lah. Dan satu lagi masalah paranoid. Paranoid ni adalah masalah jiwa juga eh. Dia sangka buruk dia. Semua benda buruk. Paranoid. Ini masalah jiwa juga ni. Yang ini penting eh. Yang ini kalau siapa. Saya tengok. Kalau tulisan dia macam ni. Tapi saya tengok kebanyakan tak ada. Tak boros lah. Mana tadi? Ada juga lah. Ramai yang boros ni. Siapa ni ramai yang boros ni tau?
Saya tengok boleh kawan-kawan ni. Ha. So kalau you rasa boros ni, you kena dekatkan sikit. Juri, ya. Ha, dekat. Ha, yang mana saya hantar kat saya ni, kebanyakan dia tulisan ke arah boros. Dan kalau saya dah cuba saya tengok boros saya tu buat ubah tulisan dia dan kita nampak lah kita boleh manage kewangan lah. Boleh eh? Okay, next. Okay, siapa yang menipu? Saya tengok. Siapa yang menipu? A ke B? So kalau kita nak tahu dia menipu ke tak, kebanyakan dia adalah dia punya tulisan O tu. Dekat O ni. Nanti kita belajar O ni. O dia adalah O yang menipu. Nanti kita tengok nanti ya. So yang B ni adalah menipu. A dia tak menipu ya. Okey, satu lagi ialah sambungan benang. Ya, ini dari kategori sambungan pula. Sambungan ni, tulisan sambungan. Sambungan, tulisan sambungan. Kalau tengok tulisan sambungan macam ni, selalu kita tengok apa? Kat doktor kan? So kalau tulisan sambungan benang ni, kita panggil sambungan benang ni adalah dia ingin merahsiakan sesuatu lah. Kita kan, ataupun kalau pergi kat bengkel kan, semua dia tulis macam ni. Dia nak cepat. Dia sering terburu-buru. Satu lagi dia action lah, arrogant. The action. Okay. Yang ni saya nak kena ingatkan. Yang ini jangan sesekali apa tu, kalau anak-anak kita tengok tulisan macam ni, Allah Akbar. Sebenarnya saya lagi kecil, masa-masa kecil tu saya suka tengok tulisan-tulisan macam ni. So bila kita dah belajar ni, kita Allah Akbar ni bahaya kan. Kalau you buat Y macam ni, Y. Kalau katakan you yang nak dapat calon apa? Calon suami kan, kalau macam anak-anak dia, menantu nak dapat menantu kan. You suruh dia tulis ni. Kena kalau dia buat macam ni, bahaya tu anak kita. Ataupun siapa yang ada boyfriend, girlfriend ke, tengok tulisan dia. Kalau tulisan dia macam ni, jangan ambil dia boyfriend, girlfriend ataupun isu apa. Sebab dia adalah sweet talker, dia sombong dan ganas. Ganas eh? Dia cakap lembut je tau. Cakap lembut ya, tapi dia ganas. Satu masa nanti dia akan jadi mangsa. And yang ini saya memang galakkan you kena tengok eh. Siapakah yang banyak berfikir tentang duit? So kalau orang yang banyak fikir tentang duit, dia ada bilun ni. Bilun ni. Ni bilun. kalau you fikir duit je mata-mata, ya tu. Tapi kena kurangkan lah. So yang bagusnya kurangkan lah. Kalau tak suka fikir duit. Duit bukan segala-galanya. Ni. Dari segi seks pun bahaya juga ni. Keintiman. Tapi kalau orang buat macam ni, tapi kalau you tengok bila you buat, you tanya-tanya dia kan, dia kalau buat macam ni, dia ada potensi buat seks lah. Tapi kalau you buat, bila you tanya-tanya dia, dia sebenarnya ada satu lagi yang positif lah benda ni adalah dia very high apa tu, motivate tau. Dia sanggup meredah apa je. Untuk nak capai matlamat lah. Tapi yang bahaya tu lah dia sanggup buat apa je nak capai matlamat. Dia tak kira lah. Itu yang bahaya je lah. Tapi yang ni saya tak nak ulang panjang lah. Dia berkaitan dengan seks juga. Okay, signature. Tanda tangan ni sangat menarik ya. Tanda tangan ni sangat menarik. So you kena hati-hati ya. Saya terangkan ni, you dengar betul-betul. Sebab zaman sekarang ni kita pakai komputer kan. So tanda tangan je yang apa ni, yang kita selalu ni kan. Kita selalu guna. Kita selalu publish ya. Okay, next ya. Ayah. Okay. So signature ni handwriting share the gesture character with the spoken language. Norway is more dramatically evident than in the signature. The signature is a reflection of the attitude.
adopted by the individual in the face of the collective. Some say it is a psychological visiting card. So it is the most distinctive component of writing. So dia logo tau, dia macam logo lah. So kalau handwriting ni, for information, dia 10% je tau. You tak boleh judge orang, dia 10% je. Dia punya, kalau kita nak tengok dia ni apa, dia ada masalah apa-apa pun, dia banyak 10% ya. Okay, the displaying your potential. So like daripada apa tu, your signature pun. With the signature, the writer takes the responsibility for what they have just written or have. Okay, on the typewritten document, it becomes the writer only opportunity to personalize their work and reveal themselves to the outside world. The impact of the computer technology, so kita punya handwriting normally refer the and apa tu signature. Okay, signature ni kita ada kita nak tengok ada 2, 4, 6, 7. So 7. So 7 okay, yang pertama sekali. Okay, yang pertama sekali adalah apa ni tulisan tangan. Okay, semua tengok yang dia punya tanda tangan. Semua tengok tanda tangan dia. Tanda tangan ke mana? Tanda tangan ni semua bagian tanda tangan tengok. So dekat mana macam mana tanda tangan dia tu eh? Macam mana tanda tangan dia eh? What does it like? So is it the very clear? Is it very clear? So kalau your signature is very clear, yang itu apa tu? Clear means jelas means your signature refer by name. Contohnya Clinton tu, Clinton. Kalau Clinton tanda tangan tu, dia Clinton dia tulis. So Mak Saleh, normally for apa tu Europe punya side, dia punya tanda tangan dia gunakan nama jelas. Jelas. Eh. So kalau dia kata nama dia John, dia tulis J-O-H-N, John, dia sign. Itu jelas. So kalau tulisan dia punya signature dia gunakan nama, signature gunakan nama, yang ini kita panggil dia very open. Dia jenis yang very open. So kalau orang Asia daripada kajian dia tengok semua orang Asia ni dia tak gunakan nama lah. Dia mesti nak dia ada dia punya cakaran, orang panggil cakaran kan. cakaran maut. So be careful dia nak rahsiakan, kita tak boleh baca nama dia apa. Kebanyakan orang Asia macam tu. Dia tak jelas. Okay, so dari segi kejelasan tu okay, jelas betul. Okay, kemudian kita tengok konsisten dengan tulisan tangan. Ini tujuan dia apa? Tujuan dia adalah kita nak tengok dia punya apa tu tanda tangan tu. Kalau tak konsisten, maknanya tanda tangan tu dia tiru lah. Apa? So kalau katakan dia ambil tanda tangan tu, lepas tu dia tengok tulisan tangan orang tu. Dan lain kan, maknanya dia tiru lah. Ada orang tiru. Konsisten tanda tangan. Kalau kita nak tengok cara apa ya, cara nak tengokkan tangan tu tiru ke tak, you boleh bandingkan dengan dia punya handwriting. Dia mesti siapa sama, patutnya sama. Okey, kemudian ukuran. Bila kita tengok ukuran dia lebih besar. Kalau tengok semua masing-masing tengok. Dia punya ni ukuran tanda tangan dia. Kalau ukuran tanda tangan dia adalah lebih besar. Ukuran tanda tangan dia adalah lebih besar, maka itu adalah lebih baik. Maknanya dia punya harga diri dia tinggi. Besar tu menunjukkan harga diri. The value. Your value. Your value. Boleh faham eh? Your value is very high. Okay, kalau dia rendah, kecil. So kalau dia begitu terbalik lah. Sebab tu, kalau siapa punya tanda tangan lebih kecil daripada handwriting, make sure you ubah lah. Sebab dalam subconscious tu menunjukkan harga diri you rendah. Boleh faham tak? Ini sangat penting eh.
Tengok anak-anak you pisang tangan tu. Kalau anak you pisang tangan kecil tu, kena ubah lah. Kalau kita dah tak boleh buat apa dah. Eh, kita boleh ubah. Besar kecil boleh ubah. Nanti kalau kita tengok stroke-stroke nanti, dah kita tak boleh ubah lah. Boleh? Kecil besar ni penting eh. Ha. So kalau dia punya tanda tangan dia besar, lebih besar dua kali ganda, lagi baguslah. Dia lagi besar lagi bagus. Dia bukan lagi besar lagi bagus. Dia besar dua kali ganda, okey, normal. Tapi kalau dia punya tanda tangan, saya tengok tadi lagi besar, terlalu besar. Ada seorang tadi saya tengok, tapi tak adalah besar sangat, tapi agak besar lah. Agak besar. So kalau tanda tangan yang agak besar, so yang ini dia nak perhatian. Dia nak perhatian tu. Orang yang tanda tangan dia tengah besar, so maknanya jiwa dia ni nak perhatian. Dan seolah-olah dia kata, oi tengok aku, oi tengok aku. Oi tengok aku, you know. Kalau tulisan besar, oi tengok aku. Tapi kalau dia apa tulisan dia punya sini dia terlalu kecil, dia nak perhatian juga tapi, oi tengok aku. Oh, tengok aku. Dia nak perhatian juga. Tapi yang terlalu kecil lah. Yang terlalu besar pun perhatian. So terlalu kecil tak bagus, terlalu besar tak bagus. Terlalu eh. Yang over-over ni. Dia nak perhatian eh. Okay, kemudian baseline. Macam saya cakap, kalau baseline ni elok, kalau tanda tangan dia mesti menaik. Dia mesti menaik eh. Kalau menurun lain. Saya dah terang tadi kan. Okay, kedudukan. Ini penting. Tengok. Kedudukan. Tadi siapa yang dah sign tadi? Kedudukan dia. So katakan dia punya kedudukan dia adalah apa ni, belah kiri. Dia tanda tangan belah kiri. Tapi yang ini kita tak nak yang surat. Kan, saya cakap ni, ini ikut suka you kan. Kalau surat rasmi, kena ikut lah. Kalau surat rasmi, you jangan pandai-pandai nak ubah. Yang ini kalau kita punya, kita nak buat surat sendiri. Surat lama betul. Surat lama itu memang dia buat belah kanan. Belah kanan sebenarnya betul. So dalam tulisan tangan, kalau siapa yang belah kanan ni, dia punya self-esteem dia tinggi. Belah kanan. Self-esteem dia tinggi. So kalau dia belah kiri, dia terikat dengan masa lalu, masa silam. Kalau dia di tengah, dia suka apa tu, macam ada kawan lah, pengapit. Kawan lah, dia suka berkawan, dia ada pengapit. Dia suka tengah. Dia suka tengah. Dia suka berteman. Dia suka berteman. Yang saya risau satu lagi yang belah-belah asing bawah. Dia tak bawah. Bawah. So, bawah ni dia ada masalah sikit lah. Dia apa tu, terasing. Dia apa tu, dipanggil kepada guru saya kata, jadi kedudukan kiri dengan bawah terasing. Dia pemalu. Jauh ke bawah ni dia pemalu, terasing dan kecewa. Dia kedudukan ke bawah. Kalau cakaran tambahan tengok. Yang itu kalau yang cakaran ni saya tengok kemudian lah. Kalau aksesori pun tengok. Masih dah tak. Ini tak cukup lah. Okay, yang ini dalam kes apa tu, tanda tangan ni kalau tengok yang yang ini adalah kalau you tahu, ini kes skandal Watergate. Dia sebelum skandal ni, selepas dia buat skandal, makin skandal dia punya tantangan berubah. Ini yang benar punya, siapa nama dia tak ingat lah. Mungkin ada orang tahu skandal apa ni, Watergate kat Amerika. Dia punya saham jatuh kan? Tapi tak tahu nama dia pun. Tapi kes dia ni. Yang ni adalah aksesori tadi saya cakap. Dia tambah aksesori ni. Dia nak perhatian lah. Dia mahu sanjungan. Kalau you tulis kat sini, you tulis bawah, dia buat bawah ni. Kalau you nak sanjungan daripada peminat, lalu artis lah. Dia buat sanjungan ni kat bawah tu, ada satunya tu. Yang itu sebenarnya dia akan pengaruh orang tengok, bagi sanjung kat dia. Sanjungan eh. Okay, yang ini lah, the last yang paling penting, bukan the last lah. Yang huruf unik tu tak sempat tengok sikit-sikit lah. Dia tengok laju dulu kan lah. Okay, yang ni apa ni, don't.
So tengok semua-semua tengok masa tanda tangan tu, dia ada 9 tu, jangan buat. Jangan buat eh. Okay, yang pertama saya jangan buat, jangan tulisan tu ada lebih kecil dari tulisan. Okay, tanda tangan tu jangan lebih kecil daripada tulisan. Kita cakap tadi lah. Okay, kalau lebih kecil daripada tulisan, apa tu dia nak perhatian tapi ada masalah kat dia lah. Eh? Okay, kemudian yang kedua, titik di hujung. So setiap tanda tangan, kalau boleh lah, jangan titik. Bila you titik tu, apa maksud dia adalah you sebenarnya you telah stop pergerakan you. You nak move on tak boleh. You dah stop. Full stop. So jangan eh, bila sign dia tak, jangan pada mana titik hujung. Kalau ke atas tak apa, dekat hujung. Boleh? Tanda tangan tu jangan titik eh. Lepas tu jangan berpatah balik. You sign-sign. You patah balik. Eh? You sign kepada Ahmad. Kan you patah balik. Ini patah balik ni. Ini tak boleh. You patah balik. Eh? So kalau you patah balik maknanya you nak bergerak ke depan. Eh, you nak bergerak ke depan tapi you pandang belakang. Macam mana you gerak? Okay. Tak boleh eh. Tak boleh. Patah balik tak boleh. Yang titik tadi yang ni, you sign titik, zap, hujung, okay. Titik ni tak boleh ke? Tak boleh ke? Yang ni pun tak boleh, okay, menutup usaha nama, you tulis Ahmad. Ahmad, lepas tu zoom, tutup nama, ni pun tak boleh. So, you nak menyuruh, So, kalau dia, apa tu, dia tutup nama tu, sebenarnya dia akan bersifat degil lah, audio digital lah. Dia macam audio digital lah. Dia akan lebih degil. Dia akan membentuk diri you lebih degil. Tak percaya kat orang. Okay, menutup diri tak boleh. Okay, sekarang ni yang ini selalu berlaku eh. Dia tulis Ahmad. Lepas tu dia buat cerita itu. Dia potong nama. Ini tak boleh. Sebab yang ini dia benci diri dia. Jangan buat macam ni eh. Dia akan akan problem nanti. Tengok anak punya tangan nanti eh. Jangan buat macam tu. Okay, kemudian dia baseline menurun. Tak boleh. Baseline menurun. Macam tu kan. Dia turun. Menurun eh. Menurun. Baseline terlalu menaik. Dia terlalu menaik. Dia sepatutnya dalam 20%, 20 darjah aja, ke bawah, 20 darjah ke bawah, tak boleh lebih daripada 20 darjah ke bawah. Okay, garis di bawah tanda tangan. Dia buat tanda tangan pendek, garis. Garis ni tak boleh ke? Garis ni. Alasan ni saya tak, yang itu saya tak ingat lah. Tapi jangan buat garis tu. Memang tak boleh, ruler tak boleh. Okay, kemudian ekor di permukaan, di permulaan. Yang ini saya selalu buat dulu. Yang ini pun tak boleh juga. Kalau Ahmad. Ni kan. Yang ni. Ni tak boleh ni. Yang ini sebenarnya you terikat dengan masa silam. So you tak boleh move on lah. Saya kena tegur yang ni dan saya ubah lah. Okay. So yang ni tanda tangan. Yang ni contoh yang ni lah. Yang dia dihusak. Salam. Minta maaf. Tapi rasa ni macam dah terlebih masalah. Okey. Saya tutup. Okey. Sebab tanda tangan dia yang paling penting lah, tanda tangan dia. Okey, next yang okey. Okay, tanda tangan, shape and loop ni nanti you boleh bacalah. Shape and loop ni. Yang stubborn tadi kan. Ni sebenarnya saya dah cerita banyak lah. Stubborn, concentrate tadi. Ni fluctuate. Ini yang saya dah cerita tadi kan, ada balloon tadi kan. Yang ni menipu tadi kan, saya tak tengok kan, menipu tadi. So dia ada dua loop ni, nampak ni. Dia ada dua loop menipu. Ini bukan menipu, ni dari secret. Dia bersecret, yang menipu dia macam ni. Sexual. Ni fear, yang ni orang takut. Orang takut berjaya eh, takut berjaya. Yang ni perasa lagi, yang ni orang kau cakap. Low self-esteem. Ni line. Line ni dia ada dua. Dia ada dua tempat eh. Line. Ini agresif. Ini perfectionist.
is sensitive. Ni persistence. Okay, contoh analisis lah. So the best way to predict your future is to create it. Eh? So thank you. That's all. Alhamdulillah. Okay, itu je saja. Terima kasih semua. I hope you enjoy. So insyaAllah lah nanti bila ada dah boleh face to face, saya lebih suka buat face to face untuk the full punya lah, the full punya apa ni workshop lah, the full punya workshop lebih, kalau face to face lebih menarik lah. Okay, that's all. Thank you. Okay, terima kasih Dr. Zulman atas presentation yang sangat mampat lah bagi saya, sangat berisi pengisian tu. Jadi saya nak minta maaf kepada semua yang join. Mungkin kami akan ambil sedikit masa lagi untuk kami teruskan dengan pemberian hadiah untuk pertandingan poster dan video. Jadi tanpa menengahkan masa, kita teruskan dengan agenda seterusnya. Slide tadi saya akan bagi dekat dalam grup. Masukkan dalam grup ni, Telegram. Saya dah bagi tu. Tapi saya tak bagi yang the full punya lah. Kalau you nak tengok yang full punya, you tengok video lah. Sebab yang saya tak bagi yang mana yang copyright tu, saya tak bagi lah. Tapi kalau dalam video tu, you screenshot lah. Boleh you ambil dalam saya tak berani nak bagi yang apa tu, yang ada tu lah. Copyright tu kan. Okay, jadi untuk pertandingan yang pertama, iaitu pertandingan video, pemenangnya adalah untuk tempat ketiga dimenangi oleh tak ada muzik, Awis Korni dengan tajuk videonya This Is Me. Tempat kedua disandang oleh Amir Zakuan dengan tajuk video My Student Life. Dan tempat pertama dianugerahkan kepada Nabil Aiman dengan tajuk Psychosis. Manakala untuk pertandingan poster pula, nanti you attach kan yang video menang tu dekat dalam chat. Diorang ni lah boleh tengok. Dan lepas ni kan boleh tengok lepas ni. Okay, untuk pemenang poster, tempat pertama dimenangi oleh Arif Azhar. Tempat kedua dimenangi oleh Nurul Asma. Dan tempat ketiga dimenangi oleh Prashantini Baskaran. Baik, seterusnya kita akan teruskan dengan cabutan bertuah. Raja boleh